jalan-jalan ke Ainmam gaya rambutnya baru. Kita mau ke Tirta Mas Gemilang Waterpark. Tirta Mas Gemilang. Ikutin. Nih, ini pintu masuknya. Terus untuk pintu masuknya juga udah canggih, enggak kayak waterpark yang lain. Ini tiket masuknya cuma 21.000, murah banget. Yuk, ikutin terus perjalanan kami di Tirta Mas Gemilang Waterpark. Tepatnya ini berada di Arjawinangun, Cirebon. Jadi buat teman-teman yang mau liburan di daerah Cirebon, Tirta Mas Gemilang ini enak banget. Tempatnya itu luas, terus bersih, enggak jadi terawat, terus banyak juga wahana-wahananya banyak, enggak sesek juga. Untuk harga 21.000 itu menurutku murah banget. Soalnya kalau untuk di daerah Bandung, karena kami orang Bandung, mungkin kolam renang seperti ini tuh, waterpark seperti ini tuh harganya bisa nyampe 50.000-an. Cuman kalau di sini itu cuman 21.000. Nah, kali ini aku enggak sendirian. Biasanya jalan-jalan cuma bertiga sama Abi sama Aitmam. Kali ini aku ditemenin keponakanku karena emang lagi di Cirebon. Tuh, jadi di sini itu ada rumah SpongeBob. Terus untuk prosotannya juga banyak banget, untuk wahana-wahananya pokoknya indah deh. Terus bersih. Ini untuk kolam renang yang dangkal ya, khusus anak. Ini airnya pokoknya seger banget, apalagi di daerah Cirebon kan panas banget. Ketemu kolam renang kayak gini itu pokoknya seger banget. Terus ada di terowongan itu ada pancuran buat relaksasi, jadi buat pijit itu enakan banget di pancuran itu. Jadi airnya itu kenceng banget. Airnya kenceng banget. Jadi kalau kita berdiri di pas di pancuran itu berasa dipijitin. Pokoknya enak banget deh. Tuh, sama orang juga sama pada pijit di situ. Soalnya itu tekanan airnya itu kenceng banget, makanya enak buat dipijit-pijit. Ini baru kolam renang ke satu dan banyak lagi kolam renang yang ke sebelah sananya. Untuk wahana-wahana yang lainnya. Jadi ini kalau jadi para orang tua cukup memperhatikan anaknya aja dari pinggir. Karena ini kolam renangnya itu cukup bersih. Kan biasanya kalau kolam renang yang cukup luas itu suka ada lumut-lumut. Kalau ini enggak, ini bersih banget. Ini kolam yang kedua. Jadi kalau nggak salah itu di sini itu ada 4 kolam. Yang satunya itu kolam arus. Ini untuk kolam yang kedua. Ini buat perosotan, buat apa enakan banget. Cuman aku nggak bisa bebas karena emang di sini tempat penitipan barangnya, berhubung aku di tasnya itu banyaknya cuma HP sama kamera, jadi pas mau nitipin ke tempat barangnya itu nggak bisa, makanya itu aku bawa tas kemana-mana, jadi gantian sama suami. Terus untuk penitipan barangnya juga pakai KTP. Untuk sewa bannya juga nggak enaknya itu pakai KTP. Kita kan agak riskan ya kalau harus nyimpen KTP.
gitu. Makanya aku nggak bisa bebas berenang karena emang pas udah dibilangin dalam tasnya itu banyaknya HP sama kamera itu, jadi tempat penitipan barangnya itu malah nggak mau. Jadi penitipannya itu satu HP itu harus satu KTP. Jadi kan aku kan bawa banyak HP, jadi nggak bisa dititipin di situ. Soalnya harus banyak KTP. Kita kan padahal cuma dua orang ya, jadi nggak bisa nitipin barang. Jadi kurang enaknya sih itu. Jadi nggak bisa nitipin barang banyak-banyak. Pokoknya ini airnya segar banget. Jadi aku recommended banget kalau teman-teman yang lagi liburan di daerah Cirebon bisa langsung ke Tirta Mas Gemilang Waterpark. Lokasinya itu di pinggir jalan Pantura ya, di Arjawinangun. Aku kalau di Cirebon itu kadang banyak orang tuh ngajak ngomong bahasa Jawa, aku nggak bisa. Kalau cuma ngomong sih aku ngerti, cuman kalau aku harus biar ngomong bahasa Jawanya itu nggak bisa. Ini anak kecil namanya Anis. Kalau di Jawa itu manggil Neng atau Dede itu manggilnya Nok Anis. Jadi itu namanya Nok Anis. Kayaknya perjalanan kami sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Shoo, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.